santing wong laki antro luntang rembulan tansah ati pralambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya. Bagaimana kabarnya, Lek? Semoga yang menonton video ini selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Ya, kali ini saya berada di pertigaan Pasar Projo Ambarawa. Itu kalau ke kiri itu arah Pasar Projo. Ini rencana mau ngetrip atau balik ke Salatiga naik bus KK Putra, Lek. Ya, kita tunggu busnya ya. Sambil hunting-hunting bus yang lewat sini, itu ada bus mikro ke mana itu? Ngumpet atau mana lah? Lupa saya. Is kapan-kapan itu juga boleh dicoba, Lek. Ramayana lagi Jogja Bogor Kampung Rambutan. Oh, ada lewat sini. Rindu alam. Nah, ini dia bus yang akan kita naik, guys. Ini loh. Thank you.
Ini kalau dilihat-lihat ini bodi aslinya ini bodi New Armada, namun sudah rombak lampu depan dan lampu belakang ya, Lek ya. Ini kelihatan banget dari selendangnya, ini selendang New Armada. Nah, ini masih ori kalau selendangnya, tapi kalau untuk lampu depan dan lampu belakangnya ini udah rombakan lah. Ya begitu, Lek. Untuk kelasnya adalah kelas ekonomi non AC dengan seat 22, Lek. Nah, terus untuk mesinnya ini Mitsubishi Ragasa 120 PS tahun 2002, Lek. Ya, masih lumayan lah, belum tua-tua banget. Thank you.
Untuk informasi tarifnya adalah tarif per wilayah atau per kawasan ya, Lek ya. Jadi dari Ambarawa sampai Salatiga itu saya kena tarif Rp7.000, Lek. Wah, nggak tahu ya. Pada saat naik si putih itu 8.000, ini 7.000. Ya, nggak tahu lah. Ya, pokoknya sekitar segitulah tarifnya dari Salatiga ke Ambarawa atau Ambarawa ke Salatiga. Is murah meriah, Lek. Monggo dicoba. Ya, memasuki daerah Tumtang ya. Ini delalah ya, cuacanya cerah banget. Jadi
gunungnya itu kelihatan, jadi pemandangannya itu ya nggak bosenin lah, jadi enak ya. Walaupun ini sebenarnya jalur raya ya, Solo Semarang, tapi wah ini pemandangannya syahdu banget nih. Ditambah langit yang cerah bersih ya, awannya pun ya cuma sedikit lah, yes. Ya itu saja ya Le ya yang dapat saya sampaikan. Kita nikmati saja perjalanan kali ini bersama Kakak Putra menuju Salatiga, guys. Mantap pokoknya. Sedikit informasi ya Le ya, untuk trayek Salatiga Ambarawa itu sebenarnya dulu ada bus Esto, ada bus Rezeki Subur, terus ada bus Kakak Putra ini. Bahkan dulu itu busnya itu big bus ya, bus-bus besar, bukan bus medium seperti yang saya naiki saat ini. Namun ya karena apa ya, karena zaman, terus banyak kendaraan pribadi, terus satu persatu mundur, dan yang tersisa tinggal bus Kakak Putra ini. Itu pun jalannya 5 hari sekali atau pas pasaran pon saja. Begitu Lek, ya semoga bermanfaat begitu informasinya. Kalau ada salah ya monggo ditambahi di kolom komentar Lek.
Sekitar pukul 11.40 akhirnya kita tiba di terminal Tingkir Salatiga, Lek. Ya, karena ini sudah di penghujung video saya cukupkan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu trip dari Ambarawa sampai Salatiga. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.